Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karun Kuitisasi kandungan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-82 karya Zainul Walid. Inilah kisah anak manusia, putra paman Musa, tamsil orang kaya raya, yang bakhil dan angkuh, pamer dan serakah, yang dihancurkan Tuhannya. Inilah Karun, Karun bin Yasar bin Hais, dengan hartanya yang berlimpah-limpah, tersimpan di gudang-gudang yang lebar, dengan kunci-kunci yang besar, dipikul 60 orang kekar. Inilah Karun, yang dengan hartanya dapat menindas siapa saja, yang dengan hartanya dapat menguasai apa saja, dan dengan hartanya dapat berbuat semau-maunya. Karun, janganlah kau terlalu membanggakan diri. Bukankah Allah benci terhadap itu? Karun, mengapa kau hancurkan negeri akhirat yang indah dengan apa yang Allah berikan padamu? Mengapa tidak kau keluarkan harta fakir miskin? Mengapa tidak kau santuni anak yatim? Kau beri makan orang-orang lapar, dan kau rangkul yang terlantar. Karun, mengapa kau tidak suka berbuat baik? Bukankah Allah berbuat baik padamu, memberimu harta berlimpah, tersimpan di gudang-gudang yang megah? Karun, mengapa kau serakah? Hati Karun memang daun talas, sia-sia air menetes. Dengan congkak Karun menjawab, "Hai, sesungguhnya aku kaya karena aku pandai dan cerdas, karena pengetahuanku luas." Gelaplah hati Karun, karatlah imannya. Waktu itu datanglah Karun ke tengah-tengah kaumnya, berpakaian mewah dan megah, membawa pengiring yang panjang dan lengkap, pengawal-pengawal yang kuat, membantu dan inang yang taat. Hari itu Karun memamerkan kekayaannya. Orang-orang yang melihatnya silau, orang-orang yang melihat bermimpi dan mengigau. Mudah-mudahan kita kaya seperti Karun. Wahai, apakah yang Allah timpakan kepada Karun? Bagaimanakah Allah menghadapi musuh-musuhnya? Bagaimanakah Allah murka pada kesombongannya? Wasa Nabi wabidaril ard, aku benamkan Karun dalam rumah ke dalam bumi. Habislah kesombongan Karun, lenyaplah harta yang berlimpah. Kemana pengiringnya yang lengkap? Kemana pengawal kepangannya yang kuat? Mengapa mereka tidak jadi dewan penyelamat? Sekarang bagaimana dengan kita? Apa kabar negeri yang kaya raya? Mengapa masih ada yang lapar dan terlantar? Adakah Karun terlahir kembali di sini? Sombong dan serakah, menyingkirkan siapa saja dan menguasai apa saja, menganggap orang lain lawan yang harus disingkirkan. Wahai wajah-wajah bulldozer yang angkuh, traktor-traktor baja yang garang, sudahkah berapakah rumah kau ratakan? Sudah berapakah mata pencarian orang kau lenyapkan? Sudah berapa ribu kepala kau
manakah mereka tinggal sekarang? Setelah rumahnya kau ratakan, hak-haknya kau penggal, dan kau simpan di bank-bank. Para lelaki banyak yang mencuri, anak-anak jauh dari pendidikan, ibu-ibu mengais sampah atau menjual badan. Wahai, apa kabar negeri kita yang kaya raya?